Pemirsa, kebakaran di area pabrik pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat menelan 9 orang korban jiwa. Jenazah korban kebakaran tersebut sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan informasi terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi, korban jiwa dalam insiden kebakaran pabrik di kawasan Medan Satria ini mencapai 9 orang. Dari pantauan kami, ada sekitar 12 kantong jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri dengan menggunakan ambulans. Jenazah tersebut disemayamkan di gedung instalasi forensik Rumah Sakit Polri untuk diotopsi dan diidentifikasi. Insiden kebakaran juga menyebabkan setidaknya 4 orang mengalami luka-luka. 3 di antaranya adalah karyawan pabrik dan 1 korban sesak nafas merupakan petugas pemadam kebakaran. Sebelumnya kebakaran terjadi di area pabrik di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Laporan kebakaran diterima sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran tersebut.